Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman bersama saya masih di channel Textile Official. Oke teman-teman, seperti biasa ya, saya akan mereview lagi ya, khususnya dunia tekstil ya teman-teman ya. Mereview lagi kain yang ada di toko kami ini ya teman-teman, khususnya di Bombay Tekstil ya. Selalu saya ingatkan yang berada di Wonosobo, pasnya di Pasar Kretek ya, bagi teman-teman nih yang deket ya, boleh mampir ke sini, boleh main-main ke sini dan lihat-lihat ya. Bombay Tekstil menyediakan barang apa aja ya, atau jenis-jenis kain apa aja, kesini boleh kalian mampir ya, karena di sini banyak sekali jenis-jenis kain ya. Semoga kalian suka atau cocok ya. Oke teman-teman, nah di video kali ini ada batik halus ya teman-teman ya. Kita bisa lihat di bagian sini ya, ada namanya batik halus Jatayu ya. Dan batik ini teman-teman ya, batik ini sedang kita promokan loh teman-teman. Harganya ini sangat-sangat murah sekali ya. Harganya lumayan murah sekali teman-teman. Barangnya lumayan bagus ya, dan motifnya juga tidak kalah mewah dengan batik yang harga 40.000 ya teman-teman ya, atau yang harga 60.000. motifnya ini motif bagus banget ini teman-teman ya. Nah kain batik ini teman-teman dihargain di kita itu cuma 25.000 itu per meter ya teman-teman ya. Seperti biasa teman-teman, menyambut bulan suci Ramadan itu kita banyak sekali kain yang dipromokan ya, atau yang diturunkan atau yang diobralkan ya. Nah salah satunya di batik ini ya teman-teman ya. Batik ini memiliki motif yang sangat bagus, warna yang sangat kalem ya. Warnanya itu coklat susu ya teman-temannya. Ini bagus sekali teman-teman, warnanya itu sangat kalem ya. Bahkan warna ini itu langka sekali ya. Warna seperti ini itu warna langka ya. Dan di bagian motifnya kita lihat ya, ada warnanya di sini, ada warna biru benhur, dan di sini juga ada warna hitam ya. Dan di bagian sini ada warna putih tulang juga. Wah bagus banget ini teman-teman. Dan batik ini memiliki pinggiran seperti ini ya teman-temannya. Pinggiran seperti ini sehingga model seperti ini pinggirannya itu bagus ya. Karena model seperti ini itu jarang sekali ya teman-temannya. Oke teman-teman, saya akan bahas teksturnya ya. Tekstur kain ini lumayan bagus ya teman-teman ya, lembut ya, halus, dan kita lihat ya, agak mudah lecak seperti ini. Tapi teman-teman jangan khawatir, kalau batik ini sangat mudah disetrika ya, tidak capek setrika batik model seperti ini teman-teman ya. Dan kita lihat juga dalamnya teman-teman, dalamnya seperti ini ya, kainnya lumayan tebal ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman pakai yang seperti ini ya, yang harga 25.000 ini ya, atau batik-batik halus gitu ya seperti ini, itu saya recommended. Nah, itu saya sarankan itu harus pakai puring ya teman-teman ya, supaya kenapa? Supaya tidak terlalu tipis ya teman-teman ya. Karena memang kain ini agak-agak tipis ya, tapi sebenarnya ini tidak transparan kalau kita udahnya satuin ke kulit, contohnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, seperti ini itu tidak transparan gitu ya. Tapi saya sarankan kalau model seperti ini tuh
bagusnya pakai puring ya teman-teman ya. Oke teman-teman, segitu dulu video dari saya ya. Support terus channel ini, semoga channel ini berkembang dan memberikan manfaat bagi kalian semua, khususnya di dunia tekstil ya, dengan cara like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya, supaya setiap saya bikin video teman-teman tahu ya. Oke teman-teman, segitu dulu video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.